Pemergian menuju Tan Sri Dr. Jamaluddin Muhammad Jarjis yang juga ahli Palim Rompin meninggalkan kesan kepada penduduk di sini. Rata-rata masih merasai pemergian beliau yang banyak menabur jasa dan bakti kepada penduduk Rompin sejak tahun 1990 lagi. Penduduk di kampung Bukit Ibam, Muazzam Shah turut berasa terbias kehilangan pemimpin kesayangan mereka ini. Setiap kali masa terluang, pastinya Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis mencuri masa untuk melawat penduduk selain bertanyakan khabar. Sifat peramah yang dimiliki beliau membuatkan hubungan dengan penduduk umpama ahli keluarga sendiri. Perhubungan saya selaku ketua kampung dengan Tan Sri ini terlalu rapat. Maknanya orang kata tidak ada sekatan antara saya dengan dia untuk berbicara tentang apa segala masalah melibatkan kampung lah. Dan juga boleh dikatakan sebagai kawan juga dalam politik. Maknanya dia seorang pemimpin yang cukup mudah kita bertemu. Yang keduanya seorang pemimpin yang suka menolong orang yang memerlukan pertolongan dia lah. Dan tempat kami ni di Bukit Ibam ni memang banyak yang menerima bantuan dan pertolongan daripada beliau. Dan sentiasa dalam ingatan Allahyarham bahawa Bukit Ibam ni sebagai salah satu destinasi kampung yang dia suka datang. Hanya pada tahun 2014 beliau tak dapat hadir ke Ibam ni mungkin kata kesibukan itu beliau dengan tugas-tugas di peringkat negara lah. Mana kalau dia lama tak datang tu, penduduk sini sentiasa berjumpa tu cukup mesra dengan beliau. Dan cara cakap dia pun bercakap dengan masyarakat tu cakap secara orang kampung. Sebab sini ramai di kalangan masyarakat, di sini ada kalangan orang-orang kampung di sini, orang Pekan lah. Jadi cakap Pekan tu, jadi di sini sempat dia mengingati perkataan-perkataan orang Pekan dan juga perkataan-perkataan yang selalu dikeluarkan oleh masyarakat orang asli di sini. Kalau orang lama-lama, orang tua-tua di sini, kalau dia nak mengingati Datuk Seri ni, dia tanya dengan saya selalunya lah. Mana Tok Janggut kita lama tak datang? Mana? Senang ni itu masyarakat dengan dia. Mana-mana Tok Janggut kita tak datang lama, Ibam, Datuk Sibuk, dia orang faham. Begitu dengan masyarakat orang asli. Mana perkataan Tok Janggut ni sebagai satu sinonim bagi hati masyarakat. Ha, tu dia. Watak dia daripada kecil tak ada apa-apa supoi dia. Dia tak ada kelaku apa lah. Dia datang ke sekolah tu. Dia okey dalam masa sekolah, dia belajar tu. Saya lah. Saya orang yang jaga dia, memimpinkan dia. Daripada kecil sampai dia sekolah, pergi sekolah Amal School. Kadang mak dia kabar. Dia khabar tu, dia panggil sana Medan. Dia panggil dia khabar. Medan turun tengok anak kata, Jamaluddin, cakap kutuk orang. Itulah sajanya. Sampailah dia tamat sekolah, saya pun habis darjah 6, dia belajar lagi, sambung. Sampai dia pergi LCE, atau pergi universiti, apa semua. Sampai ke luar negara. Sikap mesra Allahyarham amat disenangi penduduk Rompin. Bukan setakat di kalangan orang Melayu, namanya sentiasa meniti di bibir penduduk orang asli di sini. Perubahan taraf kehidupan yang mereka kecapi hari ini merupakan hasil usaha Allahyarham yang berterusan tanpa mengenal erti lelah. Kalau ikutkan perasaan, memang masa tu kita pun sedih lah. Kita dah sebab keadaan kita pun tak sangka kehilangan macam ni kan. Tiba-tiba jadi macam ni, kita pun terpaksa terima lah hakikat ni. Ini mungkin dah sampai masa dia. Tapi memang ramailah orang asli ini sangat sedih dengan dia. Sebab memang seorang pemimpin yang kami sayang. Dia kalau dengan penduduk ni memang, kalau ikut dengan penduduk lah, memang dia tak ada menyombong. Kalau kalau tempat asli ni, kalau tempat, khusus tempat asli lah, saya selalu ikut dia. Kadang-kadang protokol makan dia, saya jagalah. Selalu protokol makan dia, makan apa, dia makan apa, okay, susunan tadi dia semua saya ikut lah. Tapi memang dia tak ada memilih lah. Memang cara dia itu memang bagus. Dia tak ada masalah. Gaulan dia tidak ada kekok. Dia tak kekok, dia terus semua boleh. Sebab tu di kalangan batin masa hari ini memang saya dah pergi siasat batin ni. Dia kan susahlah macam nak cari ganti tu memang payahlah. Jadi saya rasa pun pemberian dia ni beratlah saya nak terima kan. Tapi macam mana kita nak buat? Itu saya tahu perangai dia sebab dia ni. Dia kalau marah dia marahlah.
tapi mulut bising hati baik tu. Walaupun kehidupan Allahyarham susah dari kecil, namun itu bukan penghalang untuk berjaya. Ini diakui teman-teman rapat yang sama-sama berjuang dalam arena politik selain mereka yang pernah bekerja di bawah Allahyarham. Saya mengenali Arwah sejak tahun 1990. Semasa tu dia bertanding, datang ke Rompin ni bertanding sebagai ahli parlimen Rompin. Penggal pertama pada tahun 1990 sampailah sekarang 25 tahun. Jadi ya, sejak itu memang kita terlalu rapatlah dengan Arwah. Dan sebelum tu Arwah dia duduk di bahagian Pekan, dia pegang sebagai ketua pemuda Pekan dan juga ketua pemuda Pahang. Jadi sepanjang perkenalan saya dengan Arwah ni banyaklah suka duka antara kami dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Dan bila sekarang ni Arwah dah tak ada, jadi meninggalkan satu kenangan lah kepada kita semua setelah 6 penggal kita bersama dengan Arwah. Saya kali akhir jumpa dengan dia pada hari Jumaat 3 hari bulan. Ya. Saya berbisik dengan dia pada lebih kurang pukul 3:30 petang. Berbisik dengan dia, dia mengajak saya sekali fly dengan dia ke Kuantan pada waktu itu. Saya kata saya tak dapat Tan Sri, saya kata sebab besok saya ada hal dengan keluarga saya. So saya jumpa temu Tan Sri di KL lah hari Sabtu. Okey, kita jumpa di KL Sabtu, kita kolang-koling, kita menanti malam. Itulah kali akhir saya jumpa dia hari Jumaat tu. Sebelum tu kami sama-sama sembahyang Jumaat di Masjid Muazzam ni. Jadi itu kali terakhir dan sehingga sekarang pun saya tak boleh menerima keadaan ni. Ya. Tan Sri pergi begitu terlalu cepat. Tapi ialah, kita terpaksa terimalah apa ni, ketentuan Allah SWT dan merupakan satu kehilangan kepada kita semua. Semua orang tahu sejarah dia, masa kecil dia bukanlah seorang yang senang kan, susah. Jadi dia maklumkan sendiri dan kita dicerita dia seorang yang susah. Jadi apabila dia berada di kedudukan ini dengan kata orang kemewahan yang dia ada ataupun yalah barakah Allah dengan dia tu, so dia bagikan semula. Jadi dia seolah-olah jangan ada orang yang macam dia dulu. Kalau ada anak-anak, jangan ada anak-anak kecil macam berada di kedudukan dia dulu. Itu yang kita terasalah sangat sekarang ni kan. Antara pesan yang saya ingat yang masih segar dalam ingatan saya, Jo, kalau kita jadi pemimpin ini, kita kena turun bawah sama level dengan masyarakat. Kita kena faham tentang denyut nadi rakyat. Kita kena tahu siapa dia, pengundi kita, dan kita kena kenal hati budi dia. Yang kita berada di atas, kita rasa kita ni betul semua. Kita ni hebat dan semangat. Ingat, itu pesan dia. Yang saya, sampai ini saya ingat. Dan rasa terngiang-ngiang bila saya dengar Arwah jatuh naas tu, terus terbayang Arwah. Dan saya bagai macam mimpi lah. Tak percaya. Perkara itu boleh berlaku dalam sekelip mata. Pada saya, kalau di luar dia, baik. Baiklah. Sebagai seorang ketua pada di luar, kadang-kadang makan bersama boleh. Dia duduk satu meja, buah-buah. Kalau kita duduk di tepi pun dia panggil. Dia panggil, Din duduk sini, Din. Jadi kita pun duduk, buah-buah dengan rakan-rakan beliau lah pada ketika itu kan. Jadi pada saya tidak ada gap. Kalau di luar dia tak ada gap. Tapi kalau di pejabat, memanglah kita sebagai ketua, dia sebagai ketua kita kena menghormati dan biasalah sebagai ketua mesti ada arahan yang patut. Antara sumbangan Allahyarham selama 6 penggal bersama penduduk Rompin ialah menubuhkan Kampus Universiti Tenaga Nasional Unit 10 di Muazzam Shah pada tahun 2001. Idea penubuhan Kampus Unit 10 ini dicetuskan semasa beliau menjawat jawatan sebagai pengerusi TNB dan kini hasrat beliau untuk menjadikan bandar ini sebagai sebuah hub pendidikan menjadi realiti. Bagi penduduk kampung Setajam, Pianggu di Kuala Rompin, pemergian Allahyarham amat dirasai mereka. Manakan tidak, Allahyarham menjadi penggerak utama dan penaung Persatuan Khairat Kematian Kampung ini sejak tahun 2004. Bagi Haji Ali bin Wahab, atau lebih mesra disapa Pok Sumat, Allahyarham tidak pernah lokek wang ringgit, malahan sentiasa bertanyakan apa yang kurang untuk menghulurkan bantuan.
Biasa, biasa Datuk ni, Datuk Seri tak dapat kita hitung dengan jari. Jadi, segala sumbangan yang telah diberikan kepada Persatuan Khairat Kematian ni, jadi lepas tu tak dapatlah nak balas budi dah. Jadi, tak kurang daripada RM30,000 yang dia sumbang kepada Persatuan Khairat Kematian. Kalau dengan tidak ada sumbangan Datuk Seri, mungkin tahun 98 dah terlukup satu akhirat mutiara. Tapi alhamdulillah dengan keberkatan dengan diberi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi hidayah kepada Datuk Seri ingin membantu kita di sini dan mampu mengangkat tiap satu. Tak tahu. Jadi pasal nak cakap pun, lebih payahlah kalau kita nak cari ganti yang seperti mana yang lepas itu, lebih payahlah kita nak cari ganti. Benar kata orang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dari ahli akademik ke diplomat hebat, jasamu tetap kami kenal. Pemergian Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis pastinya sukar dicari ganti. Namun, namamu kekal di hati. Al-Fatihah.